Film aja, Pak. Pilih-pilih, Gung. Ini bagian peluru hektar, teman-teman. Jangan dibongkar. Ini gate-nya atau rumah hektarnya. Biasanya yang bagus itu, teman-teman, ini. Tangaro ini bagus sekali. Beli ini yang bagus ya, hektar. Tangaro. Mana aku tahu saya. Pensil gambar. Tapi bukan merek anu ini. Ini tempat pensil-pensil. Pensil gambar. Hah? Bukan buku gambar. Pensilnya. Mau kok? Pensil. Kita ambil, teman-teman, ya. Nanti kita kalau sudah sampai kita review lagi. Pensil biasa. Pensil biasa. Tapi bagus kalau warna-warni nu ambil ini. Kalau saya lebih baik yang warna-warni, kawan. Cok. Nah, kita lihat dulu. Yang begini. Lihat dulu. Pensil apa ini, Cok? Pensil biasa JT ya. Ini pensil warna ya. Yang paper castel ya. Biasa JT. Yang biasa. Yang begini ya. Turun. Baru nggak napasang lagi ininya. Kita lepas itu. Sudah cukup uang ya. Janya Bos Agung, kawan. Mantap, bro. Mantap, bro. Ini bagian sini, bagian pensil. Pulpen ya. Pulpen Snowman, teman-teman. Sama di sebelah juga Snowman. Penggaris. Ma. Apalagi penggaris? Pulpen apa lagi tuh? Plastik warna kuning 24, 25. Iya. Napoleon hijau. Berapa? 14. Orang-orang ini pada kemana semua? iPhone itu. Ya harganya pak di situ orang baku uang. Tadi tahu di modal di. Apa yang mau dibeli? Ambil, kok itu bagus itu, cewek itu. Ya, nota kasih. Ya, mulai dari yang kecil, ada yang kecilnya kayaknya tuh. Kemudian sama yang lebar begininya. Ini kan kwitansi. Yang mau tanya masih banyak gitu. Nah, ini isinya gantungannya. Ya itu aja. Ya itu ada map amplop. Ada yang beli mau ambil kok satu yang A3-nya. A3 satu, Gung, yang paling lebar, Gung. Ya, itu satu. Caranya jadi ya. Anca kali. Masih jatuh-jatuh, bro. Iya, nggak tahu, Anca. Nggak ada itu. Nggak mau dia. Nggak mau dia, bro. Nggak mau. Yang ini, bro. Mm-hmm.
Katen bat dewasa. Apa lagi, Bung? Berhenti mau, Bung? Puluh kan? Hah? Wow. Nah, ini kita review dulu, teman-teman, hasil kita belanja. Anu saja, Bung. Apa? Apa namanya itu? Map amplopnya kawan. Tahu kena berapa? Nanti saya kita lihat nanti notanya teman-teman kena berapa per satu tasnya. Nah, ini ada dua box. Ada tiga kardus teman-teman. Nah, nanti kita langsung cek. Penggaris segitiga cuma dua macam, jadi dalam satu isinya begini itu ada dua macam saja. Ini dos kedua teman-teman. Wow, ini dos stabilo, ada gunting, penghapus, pensil gambar ya. Kayak mana tuh? Ya, mopres. Mopres ini yang biasa, teman-teman. Mopres yang biasa. Ini ada broker. Ini enggak lengkap juga warnanya. Yang warna kuningnya enggak ada. Jadi yang ada ini hijau, merah, biru, teman-teman. Kemudian di sini ada lakban bening sama lakban coklat ya. Kemudian di sini ada tempat ini apa lagi nih? Ya, tempat kantongan lah buat oleh-oleh, tapi yang jenis batik ini, teman-teman. Ini ada 3 box kantongan ini. Ini ada mop tulang. Nah, ini mop tulang, teman-teman. Kalau jenis mop tulangnya coba kita lihat. Oh ya, seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini binder ya. Sama mapres juga yang beda-beda jenis. Sama ini lumayan lengkap ya, biru, kuning, merah, hijau. Ini yang diambil di sini yang kayak begini. Ah, atau buat-buat pola, teman-teman. Buat pola. Kemudian penggaris yang khusus biasanya, karena di sini rata-rata mahasiswa teknik. Ini lem ya. Ya, merek Vitek ini, teman-teman. Lemnya. Nah, ada spidol yang warna biru. Ini spidol ini yang whiteboard ya, sama clip hektar teman-teman, hektar. Ini Snowman. Kemudian ada pulpen. Pulpen teman-teman. Snowman mereknya, merek Snowman yang biasa ya. Seperti yang digambar ini. Yang digambar. Kalau ini ke Marin, kata ya kena berapa ini per satu. Mungkin ini satu lusin ini kalau nggak salah, teman-teman. Terus ini cutter ya. Cutter. Ini cutter, ini banyak jenis cutternya, teman-teman. Ini juga penghapus, ini stabilo. Ini map biasa, ya. Map biasa. Ya, teman-teman. Nah, kemarin ini kalau nggak salah pendanaannya sekitar 7 juta
77.000 teman-teman ya. Sekitar itu. Oh, ini ada apa lagi nih? Marmer sama metalik. Ini marmer, ini metalik yang mengkilap ya. Kalau buat para coffee center pasti tahu jenisnya. Ini saya lihat metalnya. Ya lumayan. Nah ini masih banyak ini bagian sini teman-teman, belum terbongkar. Apa? Ya cukup lumayan lah berapa etalase ini teman-teman. Jenis penggaris, jenis penggaris ini teman-teman. Itu pun yang biasa. Putar toplak, topla. Ya, jadi buat teman-teman, kalau di sini sih harga kalau dibandingkan dengan harga Makassar pastinya mahal, selisih ya. Bukan mahal tapi selisih teman-teman. Mahal memang. Karena memang nah setiap namanya, setiap provinsi itu pasti beda ya. Karena memang jarak tempuh mungkin, jarak tempuh memang perjalanannya memang cukup jauh antara Makassar dengan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah teman-teman. Jadi kalau orang terbiasa di belanjanya di Makassar itu otomatis nganggap ini mahal, sebetulnya sudah pas lah, nggak ada istilahnya mahal. Ini Kenko. Oke, ya cukup lumayan banyak teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu lah tempatnya masing-masing. Coba sini itu catatan coba. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Kalau kena. Hah? 6 juta kah? Bukan 7 juta. Oh, sorry teman-teman. Kita saya salah sebut ternyata. Nah ini totalnya di sini 6.077.000 teman-teman ya. 6.077.000. Maaf, apa ini saya juga kurang tahu nama-namanya ini yang mana. Yang jelas totalnya itu teman-teman 6.077.000. Ada berapa lembar ini? Notanya banyak lah, capek kalau mau dihitung teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti itu informasinya. Jadi hasil belanja kita kemarin itu karena di sana tempat terlalu kecil teman-teman ya, jadi mungkin seperti itu. Mantap, inilah dananya yang cuma anggarannya 6.077.000 teman-teman. Ini bagi juga. Thank you.